Ada perintah yang Allah tidak wajibkan, tapi Allah anjurkan. Contoh, membaca Al-Quran. Kalau anda tidak baca Quran, anda tidak berdosa. Tapi ingat, kalau anda tidak baca Quran, ada hal-hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang bisa menjadi penyebab kebinasaan dan kehancuran kita. Maka baca Quran tidak wajib. Tapi lihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Quran. Sungguh Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada orang-orang yang diberi hidayah di dalamnya. Quran, meskipun dia tidak diwajibkan, siapa yang membacanya, maka dia akan dekat dengan Allah. Allah mempunyai keluarga, artinya orang dekat, hamba yang dekat dengannya di muka bumi ini. Berkata para sahabat, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, dia adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, dialah orang-orang dekatnya Allah, dan dialah orang-orang pilihannya Allah. Sungguh yang membaca Al-Quran adalah orang yang mendapat petunjuk, satu. Yang kedua, dia akan menjadi orang terdekatnya Allah, orang istimewanya Allah. Jadi kalau anda tidak baca Quran, anda memang tidak berdosa. Tapi ingat, anda tidak akan jadi orang dekatnya Allah. Yang kedua, anda tidak akan mendapat petunjuk. Yang ketiga, ikhwas kalian, Quran bisa menjadi penghalang antara orang beriman dan tidak. Memang baca Quran tidak wajib, tapi ingat, posisimu di akhirat, surga nanti yang akan kau tempati di akhirat, sesuai dengan ayat, banyaknya ayat yang kau baca di dunia.